Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah syukur pada Allah. Pada tengah hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah berkumpul di dalam majlis ilmu, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita sudah berada pada pengakhir bulan Syawal. Tidak lama lagi kita akan tinggal bulan Syawal dan kita akan masuk bulan Dzulqa'dah. Lantas kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini dinamakan dengan bulan haji. Sebab itulah lepas daripada bulan Syawal, selalunya tidak ada lagi rombongan umrah daripada negara luar yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Kerana pihak kerajaan Saudi bersiap siaga untuk menyambut kedatangan jamaah haji. Jadi sebelum kita meninggalkan bulan Syawal, sedikit sentuhan mengenai sunnah bulan Syawal. Yang pertama, sebagaimana yang kita ra'i pada satu Syawal, iaitu hari raya. Yang kedua ialah sunnah yang sukar dipraktikalkan, iaitu man soma Ramadan thumma taba'ahu sita min Syawal faka'annama siyamud dahr. Kata Nabi, mana-mana orang yang berpuasa pada bulan yang namanya Ramadan diikuti 6 hari pada bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Ini sunnah yang sukar. Tonton, sejujurnya berpuasa 6 dan berpuasa Ramadan, berpuasa Ramadan lebih senang daripada puasa 6. Tonton, setuju tak setuju? Wallahu'ala. Kita nak solat fardu, insyaAllah mudah. Tetapi kita nak solat sunat, ia sukar. Kita nak solat duha, 2 rakaat itu pun sukar. Sebab tu kata Nabi, ganjaran dia. Sebab tu bila benda sukar, ganjaran dia hebat. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan, diikuti 6 hari bulan Syawal, macam dia puasa sepanjang tahun. Hanya boleh kira dengan jari sahaja amalan yang kita buat dan kita dapat ganjaran sepanjang tahun. Sebab tu pengiraan dia 30 campur dengan 6, jawapan dia 365. 30 hari campur dengan 6, jawapan dia 365. Atau yang keduanya, 23 campur dengan 6, campur pula dengan 7, 365. Kau saya seorang je faham. Dia puasa bulan Ramadan, dia sambung pula 6 hari bulan Syawal, macam dia puasa sepanjang tahun. Bulan Ramadan dia hanya boleh puasa 23 hari. Seminggu tu dia sakit,
Seminggu tu dia bermusafir. Seminggu tu dia perempuan, dia uzur, dia tidak boleh berpuasa. Lepas Ramadan, dia mengambil keputusan untuk dia puasa 6 terlebih dahulu. Lepas Syawal, baru dah dia ganti 7 hari. 23 campur 6 campur 7. 365. Maksudnya apa? Sama ada dia hendak mengqadha dulu puasa, berpuasa 6 terlebih dahulu, dipersilakanlah. Yang mana-mana sahaja terlebih dahulu. Cuma saya sebut sekali lagi, walaupun orang sering bagi tahu, oleh kerana ini disiplin ilmu, kerana tidak ada sembarang nas, tidak boleh kita sekalikan kedua-duanya dalam satu niat. Kalau boleh sekali, orang yang pertama akan buat benda ni isteri Nabi. Sebab tu kita sebut berkali-kali, isteri Nabi qada puasa bulan Syaban. Dalam masa yang sama, isteri Nabi puasa sunat, Isnin Khamis puasa 6. Tetapi isteri Nabi qada puasa bulan Syaban. Kalau ada istilah boleh buat dua dalam satu, orang yang cerdik isteri Nabi. Masa mereka puasa sunat, mereka niatlah sekali dengan qada. Tak payah tunggu bulan Syaban baru nak qada. Jadi setiap orang atas satu niat. Nak qada dulu, nak puasa sunat dulu, dipersilakan. Dan saya sebut sekali lagi pada tuan-tuan, nak puasa 6 bukan benda yang mudah. Bukan benda senang. 2-3 hari lepas saya telefon member saya. Saja telefon, lama tak telefon dia. Semang-semang tanya, hang dah puasa 6 habis ke? Alhamdulillah Ustaz, tinggal 6 hari lagi. Mangkuk tu. Kita tengok dia pun tak soleh sangat lah. Bila kita tak buat tu, yang gelak tu pun bukan soleh pun, nampak tak? Tak, sebab kita tanya dia dah puasa 6 habis ke, dia kata alhamdulillah. Kita terkejut lah, tinggal 6 hari lagi. Sepatutnya hang kena kata innalillah. Bukan senang tuan. Tapi siapa yang boleh puasa 6, subhanallah, alhamdulillah, satu nikmat yang Allah bagi. Dan kita dah dapat ganjaran macam kita puasa sepanjang tu. Macam kita puasa sepanjang tu. Tu pertama. Yang kedua tuan-tuan, agak mengecewakan bila ada orang dia tak tahu dia nak puasa 6 bila. Sebab tu berlaku kesalahan tahun demi tahun apabila kebanyakan mereka memulakan puasa 6 pada 2 Syawal. Yang ni kesalahan yang selalu berlaku. Sebab tu ada puasa yang Nabi bagi tahu tarikh. Kata Nabi, kamu puasa pada 9 dan 10 Muharram, itu tarikhnya. Ada puasa Nabi kata, kalau kamu sebulan nak spend 3 hari, puasa dia 13, 14, 15 bulan Islam. Ada puasa Nabi tak bagi tahu tarikh, Nabi bagi tahu hari. Berpuasalah hari Isnin dan Khamis, tak kira tarikhnya apa. Selagi mana tidak termasuk dalam hari yang dilarang berpuasa. Berpuasalah pada hari Ashura, pada hari Arafah, hari orang wukuf di Arafah. Tapi puasa 6 tidak diberitahu, hanya diberitahu puasa pada bulan Syawal. 25 itu pun bulan Syawal, 23 itu pun Syawal, cuma tengok kesesuaian. Kena tengok kesesuaian. Sebagaimana, setakat mana negara atau tempat setempat itu meraikan hari raya, setakat mana kemeriahan dia. Apabila kemeriahan itu telah pudar, puasa 6. Macam bila Nabi sebut berkali-kali kan, kita pun dah sebut banyak kali dah, Nabi suruh kita hari raya, hari kebesaran, pakai baju terbaik. Dan saya pernah cerita kepada tuan-tuan, baju terbaik dalam Islam bukan jubah. Baju terbaik dalam Islam tutup aurat, tidak membentuk aurat, sesuai dengan setempat-setempat tu pakai baju apa. Dia sebut banyak kali dah, orang Pakistan pakai kurta. Orang Yaman belah Sana'a pakai jubah. Belah Hadramaut pakai kemeja dengan pakai kain plekat. Tempat kita pakai baju Melayu, pakai. Itu yang terbaik. Tahun ni tuan-tuan, tahun yang paling sibuk. Saya pun tak tahulah sebab apa sibuk sangat tahun ni. Tak dan nak pergi beli baju raya semua, tak dan. Saya serah pada isteri saya. Dia tanya abang, dia kata kita nak pakai tema warna apa? Oh, ada tema. Saya kata tema ke, taman tema ke, saya serah kat dia. Yang penting saya kata orang lelaki tak boleh pakai dua color. Yang lain nak beli apa, belilah. Orang lelaki tak boleh pakai, kita dah sebut dah, warna merah yang menyala-nyala, Nabi larang dalam hadis sahih riwayat Tirmizi. Yang kedua, Nabi larang orang lelaki tak boleh pakai kuning. Yang kuning tu orang tengok daripada jauh, orang sakit mata. Kuning yang orang ada kedudukan selalu pakai warna ni. Yang lain pakailah.
Saya terlampau sibuk hari Isnin raya, hari Ahad saya ada kuliah subuh di Bangi, lepas tu balik ada kuliah Zuhur di Kuantan. Saya pun tak tahu dah isteri saya beli tema apa ke, saya tak tahu, tapi saya tahu dia dah beli dah baju Melayu, dia dah siap dah persiapan. Saya berkhutbah raya di Masjid Baluk di Kuantan. Tuan-tuan dah dengar Baluk di Kuantan. Saya jumpa siapa itu saya tak ingat, tapi saya dah jumpa 2-3 orang Aizah mobil. Saya khutbah di Masjid Baluk, dia bagi saya tajuk, tajuk khutbah Tentera Al-Qassam. Dahsyat punya tajuk, tajuk khutbah raya. Hari raya hari Isnin, subuh tu pergi apa masjid apa lebih kurang 8.45 nak semayang raya. Pukul 7.30 saya masuk nak siap-siap untuk pakai baju ni, pakai baju raya nak pergi khutbah. Masuk-masuk tengok ada empat, ada empat set. Saya satu set, isteri saya, dua orang anak perempuan saya. Tuan-tuan tahu, isteri saya pilih tahun ni tema warna pink. Ni komander Tentera Al-Qassam nak khutbah raya pakai pink. Jam tuan-tuan, pagi tu saya jam. Saya tak bawa baju lain, tak ada kata baju ni selai. Allah. Baju, butang baju Melayu pun pink. Oh, nak tarik diri naya AJK. Nak pi khutbah, tajuk khutbah Al-Qassam, komander pakai pink. Ni wallahi dalam dilema tuan-tuan. Takkan Haji Wah lagi sejam AJK nak pergi cari khatib di mana? Takkan kita nak cancel last minute? Nak pi khutbah pun pakai pink. Pakai pink tu dengan sampin pun pink. Oh dia. Khutbah. Saya nak masuk masjid tu pun malu tuan. Dah pink tu dia ambil betul-betul dark pink tu. Allah jam sungguh. Kalau pink tu pink cerai tu tak apa lagi lah. Ni betul-betul. Naik atas mimbar pink tak pink. Khutbah-khutbah lepas turun orang jemaah amai. Khutbah raya best ustaz. Cuma ustaz jelas ayu dengan warna pink. Wah jam tu nampak tak. Tak pakai lah. Baju tu pun tak tahu lempak mana lah. Tak, dia tanya salah ke pakai pink? Tak salah lah. Tapi katkan pink kot. Lain kali kena bagi tahu tema lah Jiwan. Tak boleh lah, cukup lah sekali ni warna pink. Ni lah seumur hidup saya, saya pakai pink tu kan. Nanti saya hantar gambar tu kat Jiwan. Ni lah seumur hidup saya pakai pink apa. Innalillah. Ha? Jangan Jiwan, nampak tak? Baik. Okey, sama juga dengan puasa. Saya bagi tahu tentang orang Arab, saya dah tahu, tuan-tuan dengar banyak dah puasa enam. Cuma saya nak cerita puasa enam berdasarkan sunnah. Orang Arab, puasa, raya puasa ni, nothing, tak ada apa. Kalau tuan-tuan pernah kerja di luar kan, di Sudan ke, kerja di Islamabad, di Pakistan ke, tempat-tempat yang ada minyak ni, raya apa-apa ada raya puasa untuk orang Arab, tak ada apa. Lepas daripada puasa bulan Ramadan, dia raya, lepas semayang raya, habis ya? Tak ada apa. Lepas semayang raya, tak ada apa. Kerana bagi dia, Aidul Adha adalah perayaan yang paling besar. Sebab tu orang Arab, dia akan puasa 6, 2 Syawal. Dan dia akan puasa 6 hari berturut-turut. Kita balik suasana ni ke Malaysia. Sejujurnya orang kita raya haji ni tak ada apa. Kerana kita dah faham raya haji ni orang yang buat haji. Lepas tu raya haji kita cuti sehari pun kita tak kecil hati. Tapi raya puasa memang kita sambut habis-habisan. Apatah lagi ada sepotong hadis yang sahih. Puasa sebulan raya pun sebulan. Hadis ni sahih. Riwayat orang Melayu. Saya tahu agama suruh kita puasa 30 hari bulan Ramadan. Agama suruh raya 1 Syawal. Saya tahu. Tapi 2, 3, 4, 5 Syawal ni suasana raya ni cukup kuat. Orang duk main rumah kita, kita duk pergi rumah orang. Suasana hari raya, bila orang kata nak main ataupun dia tak dijemput dia datang, tentu pasti ada makan, minuman dan sebagainya. Adakah sayugia kita berpuasa? Jawapan dia tidak. Dia kata, ustaz, kita puasa 2 Syawal ni menunjukkan kemantapan iman kita. Tidak. Bukan macam tu. Saya bawa kepada tuan-tuan hadis sahih riwayat Imam Muslim, rungkai betapa tidak sesuai berpuasa 6-2 Syawal.
Nabi SAW, Nabi pernah jadi saudara antara Salman dengan Abu Darda. Salman ni bangsa Farsi. Datang ke Mekah, tak ada adik-beradik, kaum kerabat. Nabi ambil dia, Nabi bagi satu saudara angkat kepada dia. Saudara angkat ni lah yang bagi tempat tinggal jaga dia. Saudara angkat ni nama Abu Darda. Jadi saudara angkat, masa tu saudara angkat boleh ajar anak-anak, dan kita sendiri tak payah panggil pembantu rumah tu dengan panggilan bibi. Agama tak suka. Kalau kita maksudkan bibi tu dengan bahasa Indonesia, bibi ni bahasa Indonesia makcik. Betul tak? Tak apa. Tapi orang kita nampak dengar saja bibi, orang ingat ini panggilan untuk pembantu rumah. Dan anak kita pun panggil dia, tuan-tuan, benda ni agama tak suka. Ajar. Kita panggil dengan panggilan yang dia pun rasa dihargai. Macam baru ni hari raya. Ada orang hari raya tuan-tuan sekalian, dia tak bawa pembantu rumah dia pergi sembahyang raya. Ni sagi tetamu nak main apa, lemang, ketupat atau periuk semua nak suruh dia tengok. Tuan-tuan, sebab apa dalam diri kita ada perangai jahiliah? Bukankah dia manusia? Saya bukan duta besar Indonesia di sini, tidak. Cuma nak peringat supaya kita jangan pandang orang dengan pandangan yang rendah. Jadi, kata Maula Abi Bakrin, Abdul Rahman bin Harith bin Hisham an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah. Abu Hurairah cerita, kata dia, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah faqalu ya Rasulullah zahaba ahlul duthur bidarajatil ula wal-na'imil muqim faqala wa mada qalu yusalluna kama nusallin ويصومون كما نصومون ويتصدقون ولا نتصدق ويغنقوا ولا نعتق. Datang Abu Hurairah kata, fuqara al-muhajiri, sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, tinggal harta benda, duit ringgit apa pun tak ada, mereka orang-orang susah. Datang jumpa Nabi, merintih kepada Nabi, mengadu kepada Nabi masalah mereka. Mereka adalah kumpulan dipanggil fuqara, orang susah, orang miskin yang datang berhijrah ke kota Mekah, ke Madinah. Kata mereka kepada Nabi, zahaba ahlud duthur bidarajatil ula. Wahai Rasulullah, orang-orang di kalangan kami yang ada duit ringgit, orang kaya, mereka akan sentiasa mendapat nikmat dan mereka sentiasa berada di tempat yang lebih tinggi daripada kami. Sedangkan mereka solat macam kami solat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Kelebihan mereka, wa yatasaddaqun, mereka banyak bersedekah. Mereka banyak infak. Mereka banyak bersedekah dan mereka banyak infak. Tentu kena ingat tak? Kadang-kadang ada orang, dia ada duit banyak, dia bayar zakat, dia rasa clear tak? Itu yang wajib bagi kita. Oh, dia kata, saya tahun ni simpan dalam bank ada 100 ribu bersih. Saya punya zakat 2.5%. 2.5% lebih kurang 2,500. Dia pun bayar zakat 2,500, clear tak? Yang tu yang wajib tuan-tuan. Dia ada satu lagi dia panggil tatawuk yang kita perlu ikut serta diikuti dengan yang fardu ini, namanya sedekah. Macam kita, dia kena nampak macam kita solat fardu. Solat fardu tu clear. Dia kena ada qabliyah, dia kena ada ba'diyah, dia kena top up dengan doa, dia kena top up dengan solat malam, sama juga dengan sedekah. Sama juga dengan sedekah. Saya jumpa orang yang apa banyak ajak kepada saya macam mana nak buat pengiklanan dan sebagainya. Dia cerita kepada saya, dia kata, ustaz, dia kata, saya hanya boleh bagi sedekah atau saya boleh bagi derma ke orang sebulan dalam RM30,000. Kita dengar ni biar betul. Kita pun nak masuk dalam senarai yang dia sedekah tu lah. Dia kata, saya rasa saya tak ada apa yang saya bagi. Sebab bagi dia rasa nilai tu tak ada nilai. Bagi kita besar. Tuan-tuan tengok tak? Sahabat ni punya berlumba-lumba nak buat kebaikan. Kami ni, orang kaya ni sentiasa mendahului kami.
Dia solat macam kami solat, dia sembahyang macam kami sembahyang, dia puasa macam kami sembahyang, ada duit dia dah bagi infak, kami tak ada. Jadi dia mesti tu melebihi daripada kami. Tuan-tuan kena ingat dah, benda ni semua adalah amalan soleh. Amalan soleh, kegunaan dia bila kita nak masuk syurga. Saya sebut berkali-kali, kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Tak ada siapa pun masuk syurga dengan amalan yang dia buat. Amalan yang kita buat ni banyak mana sekalipun ditimbang di hadapan Allah sebesar total sekalian, apa dia, dia panggil apa? Sayap nyamuk saja. Kita masuk dengan rahmat, amalan yang kita buat ni untuk menentukan kedudukan kita di syurga di tingkat yang mana. Dalam syurga ni bertingkat-tingkat, di mana mengikut amalan yang kita buat. Dan semua orang yang masuk syurga akan rasa rugi. Masuk syurga pun akan rasa rugi. Sebab apa? Kata dia pada diri dia, kalaulah, kalaulah, kalaulah aku tahu macam ni punya dahsyat syurga, tentulah dengan banyak amalan aku akan menyebabkan aku berada di dalam syurga tingkatan yang lebih tinggi. Semua orang akan rasa benda ni. Macam selalu saya buat contoh, semua orang yang dah beli rumah akan rasa menyesal. Dah beli dah rumah, kalau tahulah dahsyat punya harga rumah, hari tu ambil yang corner lot pun tak apa. Corner lot tu hari tu baru 400, lah ni 800. Kalau tahu ambil corner lot pun tak apa. Semua orang akan rasa macam tu. Dah ambil corner lot pun menyesal. Kalau tahu ish, ambil corner lot hak besar sikit pun tak apa. Dah besar sikit, eh kalau tahu itu ada satu tu besar juga, tapi facing dia jalan, bukan rumah, senang nak pakai kereta. Semua orang menyesal. Syurga pun macam tu. Tengok sahabat ni rasa penyesalan. Kami duduk semayang, kami duduk puasa, tak ada duit nak infak macam mana. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, orang kaya duk bagi sedekah, orang kaya duk bagi derma, orang kaya duk merdekakan hamba dan sebagainya, kami tak ada apa-apa. Kemudian kata Nabi SAW bila tengok para sahabat mengeluh, kata Nabi, afala u'allimukum syai'a tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana misla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah, qala tusabbihun wa tukabbirun wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Kata Nabi, kamu nak tak aku tunjuk kepada satu, kepada kamu satu benda berharga, satu benda berharga yang kalau kamu buat, orang sebelum dan selepas kamu tak boleh tanding kamu. Kamu nak tak? Kata sahabat, tentu wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, tusabbihun wa tukabbirun. Kata Nabi SAW, bertasbihlah lepas solat. Lepas solat ni tuan-tuan boleh buat bila-bila. Sama ada tuan-tuan masa duduk di tikar semayang, ataupun kita saat lagi pukul 2 terus nak sembahyang kalang kabut dan sebagainya, terus baca doa masa kita nak keluar tu, sambil keluar duk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tusabbihun kata Nabi, bertasbihlah. Wa tukabbirun kata Nabi, bertakbirlah. Dan kata Nabi, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 33 kali setiap kali kamu lepas mengerjakan solat. Tuan-tuan, Nabi ajak di sini dengan pelbagai cara. Dalam hal ini Nabi kata tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi dalam hadis ini Nabi kata tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian kata Nabi takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kata Nabi tahmid, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maksud dia, kalau tak mau ikut turutan pun tak apa. Nak bagi tasbih dulu, tahmid dulu, takbir dulu pun boleh. Apa dia, tasbih dulu, takbir dulu, tahmid dulu pun boleh. Tapi tuan-tuan lebih selesa
lebih sesuai kita mengikut bagaimana peredaran tempat setempat. Tempat kita confirm lepas kali solat mesti subhanallah, 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 kemudian terus alhamdulillah, alhamdulillah, barulah Allahu akbar, Allahu akbar. Tak apa, ikut rentak ni pun tak apa, cuma ini maklumat agama kepada kita supaya bila ada orang buat nanti kita tak terasa pelik kerana kita sudah ada informasi. Qala Abu Saleh, kata Abu Saleh, faraja'a fuqara'ul muhajir ila Rasulillah. Bila sahabat-sahabat ni dengar ni, Nabi kata bila buat macam ni siapa pun tak boleh challenge kamu, punya sonok. Sahabat Nabi ni ada satu perasaan, kita jangan bagi tahu orang kaya. Selagi orang kaya tahu, depa pun buat macam ni, jam kita. Akhirnya lepas sembahyang, para sahabat pi cari tiang, duduk belakang tiang. Para sahabat pi cari dinding, duduk kat dinding. Tuan-tuan tengok ni, semua duduk dinding ni. Hadi ni. Bukan main-main, Aizul mobil tuan. Semua buat benda berdasarkan nas. Bukan saja-saja duduk dinding tu. Apa yang mereka buat sambil duduk dinding, sambil duduk di tiang, subhanallah. Tu semua ada tasbih tu. Sajalah nampak tak? Saja bagi sakit hati sikit nampak tak? Tak mau bagi orang tahu. Nampak orang kaya mai, tak jadi. Nampak orang kaya mai, tenang balik. Tengok dah tak ada, sambung balik semua. Mata dah tengok orang semua. Punya tak mau bagi orang tahu. Sahabat ni punya dengki dalam beramal ibadat, tak apa. Sampailah satu hari bila duduk di belakang dinding tiang ni, duduk subhanallah, duduk sandang elok ni, subhanallah, subhanallah. Tengok-tengok orang kaya pun duduk tepi duduk, duduk subhanallah, subhanallah. Allah jam. Depa pun tahu apa yang kita buat. Akhirnya faqala Abu Saleh, kata Abu Saleh, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah. Orang-orang miskin ni pi jumpa Nabi pula, pi mengadu, pi teriak depan Nabi. Kata mereka, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'fa'alu. Wahai Rasulullah, ni orang-orang korporat ni, orang kaya ni pun tahu dah rahsia ni. Kami duk tasbih, duk tahmid, duk takbir, depa pun buat benda yang sama lepas sembahyang. Faqala Rasulullah, Nabi bila dengar macam tu, kata Nabi kepada mereka, dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kata Nabi SAW, itulah kelebihan Allah yang Allah bagi kepada orang-orang yang Allah nak. Kalau dia seorang yang ada duit, ringgit, harta benda, tuan-tuan, dia dengan kita, dia pun semayang, kita pun semayang, dia pun puasa, kita pun puasa, dia ada duit, ringgit, harta benda, dia duit infak, kita tak ada. Dia adalah kelebihan yang Allah bagi kepada dia. Sudah pasti kita tidak akan menandingi dia. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada dia. Sebab tu orang yang boleh buat benda ni, ada duit, dia tak sayang duit dia. Dia duk infak, duk bagi kepada orang dan sebagainya. Dia termasuk dalam salah seorang yang akan duduk di bawah naungan arasy Allah. Yang Allah sebut dalam, yang Nabi sebut, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Kata apa dia Nabi? Ada tujuh kumpulan bila berlaku kekacauan hari kiamat. Tak ada perlindungan, tak ada bantuan, dia akan berada di bawah arasy Allah. Siapa dia? Antaranya rajulun tasaddaqa bisadaqah. Orang yang sentiasa bagi bantuan, tangan dia ni ringan. Sampaikan kata Nabi, dia punya tidak berkira tangan kiri dia tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan dia. Qala Sumai, berkata Sumai, fa hadathtu ba'da ahli bihadil hadith fa qala wahimta innama qala tusabbihuna Allah 33 wa tahmadu Allah 33 wa tukabbiru Allah 33. Kemudian apabila Abi Sumai cerita kepada ahli keluarga dia bila dia balik, maka mereka kata kepada dia, mungkin lepas daripada solat tu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Faraja'tu ila Abi Saleh fadhakartu lau dhalika faakhadha biyadi faqala qul Allahu Akbar wa subhanallah wa bilhamdulillah, Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tablughu min jami'in 33. Kemudian dia pergi jumpa dengan Abu Saleh lelaki ni, maka rujuk pula kepada Nabi. Nabi kata ada cara yang seterusnya, kamu boleh sambung ke semuanya.
Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sebanyak 33 kali. Jadi Nabi ajar zikir lepas solat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar semuanya berdasarkan nas. Sebab tu benda yang Nabi tak tambah kita jangan tambah. Sebab yang Nabi ajak ni pun tuan-tuan tak larat nak buat dah. Yang Nabi ajak ni pun tak, Nabi ajak kita Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ikut cantik dah, tak payah nak tambah-tambah lagi ya Allah apa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Lagi tak tambah apa? Fahayyana tambah tak baca dah, tak ingat. Fahayyana rabbi apa? Acik dandan buat tutup pun buat terlupa lah, pandai nampak tak. Nabi ajak tu cun lah. Sama juga kita kalau tak boleh nak buat sekali subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Tak mau kalau subhanallah habis 33 kali Allahu akbar Allahu akbar habis alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Tak mau kalau subhanallah subhanallah habis alhamdulillah alhamdulillah habis Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Semua yang Nabi ajak lepas daripada solat dan sebagainya, semua berdasarkan nas. Kita buat yang ni pun dah tak larat dah kita nak buat yang lain. Wallahu a'lam. Sila tuan-tuan bagi jelas sebelum kita sambung lagi kalau sempat. Seorang perempuan yang hamil kematian suami, bilakah iddah dia berakhir? Adakah setelah daripada bersalin ataupun 4 bulan 10 hari? Jam soalan ni. Asal dia kalau seorang perempuan dia bercerai biasalah, 4 bulan 10 hari iddah dia. Ataupun senang nak cerita, suami dia mati 4 bulan 10 hari. Kalau dia total sekalian mengandung atau diceraikan, ia akan jatuh lepas daripada dia bersalin. Tapi sekarang ni dua benda berkumpul dalam satu situasi. Dia mengandung 2-3 hari sebelum bersalin, isteri dia, suami dia kemalangan meninggal dunia. Adakah iddah dia lepas dia bersalin ataupun perlu ditopak 4 bulan 10 hari? Boleh nampak tak soalan yang tanya ni? Jamu. Okey. Sabi'ah al-Aslamiyah bercerita dalam hadis Bukhari. Suami dia Sa'ad bin Khawla. Sabi'ah al-Aslamiyah cerita suami dia Sa'ad bin Khawla, salah seorang sahabat Nabi yang ikut serta dalam peperangan Badar. Suami dia ni meninggal dunia masa buat haji, Hajjatul Wada', meninggal dunia dalam keadaan wahia hamilat, dalam keadaan dia ni mengandung. Apabila selesai sahaja dia bersalin anak ni, habis sahaja nifas dia, tajammalat lil khitab. Tajammalat lil khitab maksudnya dia siap sedia untuk diri dia dipinang untuk dia berkahwin. Perempuan ni nama dia tak apa tadi? Nama apa tadi? Sasat ni. Sabi'ah. Dan dah buat tengok pada. Jangan tanya. Sabi'ah al-Aslamiyah, suami dia Sa'ad bin Khawla meninggal masa buat haji, dia mengandung. Lagi beberapa bulan dia nak bersalin, lepas bersalin habis nifas dia, tajammalat lil khitab, dia siap sedia tunggu orang nak masuk minang dia. Sebab tu agama, tuan-tuan sekalian, agama mau apa? Agama tak suka seorang lelaki, agama tak suka seorang perempuan menjanda atau menduda. Apatah lagi ketika mana usia dia masih muda, kerana agama nak tutup benda jadi fitnah. Perempuan ni habis nifas, tajammalat lil khitab, siapkan diri, standby untuk kahwin lain.
Kalau tempat kita kalau ini mampu dia kena maki. Laki punya kubur duk merah lagi, tanah pun duk basah, gatal sangat nak menikah. Agama tolak benda ni. Agama nak satu hubungan yang halal. Satu lelaki nama Abu Sanabil. Abu Sanabil ni bila tengok apa dia perempuan ni siap sedia, menunjukkan isyarat dia dah ready nak kahwin, Abu Sanabil jumpa perempuan ni. Abu Sanabil jumpa perempuan ni, dia kata, "Araki, aku rasalah," dia kata. Memang dia nak masuk minang perempuan ni. "Aku rasalah kamu ni perlu iddah 4 bulan 10 hari. Bukannya lepas daripada suami kamu meninggal dunia, lepas kamu bersalin, terus selesai iddah kamu. Aku rasa 4 bulan 10 hari." Dia nak kahwin dengan perempuan ni. Kalau nak ikut dia, lepas bersalin paling cun lah. Tapi oleh kerana ada halal haram dalam agama, sahabat ambil kira. Perempuan ni dengar-dengar macam ni, terus dia kata, "Aku pun tukar baju ni, aku pakai baju yang kemarin aku pakai." Maksudnya kemarin tu aku dalam keadaan aku sedang dalam iddah, pakai baju biasa, aku pakai baju tu, aku pergi jumpa Nabi, aku kata kepada afti ni, "Wahai Rasulullah, bagi fatwa kepada aku, mana yang sewajarnya? Aku nak kena tunggu lagi 4 bulan 10 hari ke baru habis iddah aku? Ataupun cukup bila aku bersalin, habis nifas aku boleh kahwin?" Kata Nabi SAW, "Cukup apabila setelah selesai nifas kamu, setelah habis nifas itu, kamu sudah boleh berkahwin." Jadi kalau dia hari ini dia bersalin, kemarin kematian suami dia, jelas nah? Kemarin kematian suami, hari ini dia bersalin, habis saja nifas dia, kurang lebih kata Dr. Wahab Zuhaili, maksimal zaman Nabi, nifas yang berlaku di kalangan perempuan antara 40 dan 60 hari, dan selalunya para ulama berpegang dengan 40 hari. Habis saja nifas dia 40 hari, dia sudah boleh berkahwin lain, tak perlu dia top up 4 bulan 10 hari. Nah, ini untuk perempuan yang normal lah. Kalau perempuan yang memang dia sudah menopause, ataupun dia ni setahun hanya beberapa kali datang haid, ataupun dia tak pernah datang haid dan sebagainya, maka salah satu quru' cukup dia tunggu 3 bulan. Berdasarkan surah At-Talaq ayat yang keempat, perempuan yang sudah pun lanjut usia, perempuan yang masih muda atau yang tidak datang haid, bila diceraikan oleh suami ataupun bila suami dia meninggal dunia, lepas daripada 3 bulan maka dia sudah boleh berkahwin lain. Dua masalah bertemu dalam satu perkara, maka Nabi sendiri bagi keputusan bukan 4 bulan 10 hari lepas daripada dia bersalin, kemudian lepas saja nifas dia, dia sudah boleh berkahwin dengan perkahwinan yang lain. Wallahu a'lam. Ada tak tuan-tuan? Kalau tak ada, insyaAllah kita berhenti, kita siap sedia untuk melakukan ibadah solat zuhur. Sila. Wallahu alam. Sekali lagi saya ucap tahniah pada orang yang dah puasa 6. Siapa yang masih dalam proses untuk menyelesaikan apa dia 6 hari, selesaikan kerana masih berbaki 5 hari. Siapa yang tak puasa 6 lagi, selamat berpuasa pada tahun depan insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu bihamdi syadu an la ilaha illa ant ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.